review pulpen nih. Tuh, pulpennya bagus. Ini recommended karena kami sudah sering memakai ini semua ya. Oke, kita coba spill pulpen seperti apakah ini. Ini oke, recommended. Aku suka ini ya. Oke, kita cek dulu apa saja keterangannya. Joico, oke, mereknya Joico. Kalau Joico ini jaminan mutu ya. Setiap barang-barang ATK alat tulis kantor yang mereknya Joico ini bagus dan sesuai harga ya. Sesuai harga, keren. Joico Gel Pen, pena gel. Jadi ini adalah isinya bukan tinta tapi bentuknya gel gitu ya. Jadi tinta tapi gel ya, seperti itulah. Ini kodenya GP265Q Gel. Bullet tips. Jadi ujungnya ini bentuknya bulat gitu ya. Seperti, bukan bulat, maksudnya seperti peluru runcing. Oke, dengan milimeternya 6,5 mm, 12 pieces atau 12 buah. Isinya di dalam satu kotak ini ada 12. Ini bentuknya bagus ya. Jadi ada karetnya di sini buat memudahkan. Nih, ini mata pensilnya, mata pulpennya 0,5 mm, isinya 12 pieces. Joico Gel Pen Pena Gel GP265Q Gel. Masih sama seperti yang di belakang tadi ini isinya, gambarnya. Yang ini juga keterangannya sama seperti di sini ya. Oke, yang ini sama juga. Colornya ini adalah berwarna black. Jadi kalau tergantung isinya, jadi kita bisa mengeceknya dari sini. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, seperti ini warnanya. Oke, keterangannya seperti itu. Ini sama juga seperti yang di sini. Yang ini gambarnya sama seperti yang di sini. Dan yang ini keterangan di depan sama seperti yang di sini. Oke, sekarang kita cek isinya. Cekidot. Ini sudah banyak pemakaian ya. Tuh, jadi sudah berkurang agak lama. Oh, ada pensilan. Nih, kita cek dong. Oke. Nah, aku ambil satu-satu. Nah, ternyata dia warnanya enggak kelihatannya hitam di sini ya. Ternyata di luarnya ini adalah berwarna abu-abu. Alias gray. Oke, kita lihat dong. Tuh, kelihatan ya. Aku ambil satu aja. Kita spill warnanya, spill gambarnya. Teret. Cantik banget pulpennya. Tuh, suka ya. Kelihatannya elegan, elegan banget ya. Gagah perkasa gitu, keren, maskulin. Oke, cucuk meong. Nah, ini karetnya. Nah, ini karetnya enggak berkasar-kasar gitu ya. Jadi kalau menulis lama ini enggak sakit tangannya. Karena ini lembut dan ini licin. Licin tapi walaupun basah dia akan tetap kesat. Nih, jadi enak banget dipakai gini, kayak gini ya. Turut. Nah, menulis lama pun oke punya. Ini ada mereknya. Joico Q Gel. Oke. Tuh, ada mereknya ya. Tuturut. Ini ada bayangan-bayangan semu ya. Oke, aku coba perjelas lagi tulisannya. Joico Q Gel. White Cake, kenapa ini terlihat begitu muram tapi tidak semuram hidupku. Oke, ini yang seperti yang di depan tadi, Joico Q Gel GP265, ada barcode-nya. Kalau mau cari keterangan ada di barcode-nya ini, di scan ya. Tuh, kelihatan ya, ini gelnya di dalam. Ini pendorongnya.
Jadi kalau makin habis dia makin habis ke sini kan kelihatan masih ya. Ini cara pemakaiannya nih Joico mereknya ya. Bagus banget bentuknya. Cara pemakaiannya seperti biasa di klub. Tuh, kelihatan ini. Ini masih ada belum dibuka isinya. Nanti kalau dilepas baru itu sudah terbuka. Nah, seperti biasa cara pemakaiannya kakak. Dan ini bagus sekali. Tuh, jadi ini tinggal dilepas ini bagian sini dilepas. Nanti dituliskan. Oke, Joico kece recommended. Satu harganya 33.000 dikali 12. Jadi ini sekitar harganya 30.000 kalau satu kotak. Murah meriah. Cekidot.